Halo, jumpa lagi dengan aku Dian Titi. Selamat datang buat teman-teman yang baru aja bergabung, yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Nah, kali ini aku mau makan. Makanannya itu menunya itu menu sehat menghindari gorengan. Nah, ini menu makan siangku yang ada di piringku. Ini aku mau makan sama ikan caplin, teman-teman. Ikan caplin itu dari produknya Kanada. Dia itu meskipun langsing, tapi telurnya itu banyak banget. Lemu-lemu telurnya itu. Nah, itu yang bikin enak itu di telur ikan caplinnya. Terus ada nasi beras merah. Ini ada nasi campuran beras merah. Terus jadi nggak murni beras merah aja, ada beras merahnya bintik-bintik kayak gini. Terus ada somai ikan, paha ayam, ini sayur sawi sama orak-arik telur terinasi. Orak-arik telur terinasi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, aku makan ya. Teman-teman, jangan bosan-bosan nonton videoku ya, karena biar aku semangat terus bikin videonya. Nah, di videoku itu aku selalu share tentang makan pola sehat, makanan sehat yang diterapkan majikanku. Jadi aku mengikuti majikanku menerapkan pola makan sehat. Nah, pola makan sehat itu adalah pola makan yang menghindari sesuatu yang digoreng, menghindari banyak minyak. Ini semua yang ada di piringku ini itu dikukus, gak ada yang digoreng. Kalaupun ini digoreng, ini pun digoreng pakai tanpa minyak, pakai teflon, anti lengket. Jadi minyak dari ikannya ini keluar sendiri gitu. Ini ikan caplin aku makan, bentuknya itu langsing-langsing gitu. Lihatlah, langsing-langsing, tapi gemuknya itu di telurnya itu gemuk banget, teman-teman. Telurnya itu banyak banget. Tuh kan telurnya, kelihatan kan? Ikan caplin loh. Dia itu gemuk banget telurnya. Ini telur ikannya ini ikan caplin ini telurnya gede. Jadi dia itu lemu di telurnya. Khasnya ikan caplin itu memang telurnya yang gemuk-gemuk. Tuh kan telurnya ikan caplin. Ini produknya Kanada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telurnya. Khasnya ikan caplin itu memang yang dia itu mengandung omega 3-nya itu dari telurnya itu. Ini paha ayam.
Nasi. Di sini tuh ya, kalau di rumah ini, di majikanku yang ini, makannya itu harus menu lengkap. Sayur, daging, ikan, telur, itu wajib. Jadi setiap hari aku makan telur. Somai ikan. Jadi sedikit cerita ya teman-teman. Dulu tuh aku pertama kali di sini ada siomay kayak gini, tapi ada jamurnya, nggak warna putih. Ya aku kan nggak tahu kalau itu babi. Sama mbakku dikukus enak ngono, tibake babi. Baru tahu aku, dikasih tahu temanku lek ternyata itu babi. Hee. Kalau warna putih ini itu ikan. Jadi udah bisa bedain yang babi sama yang ikan. Ini udah mau habis. Ini ikan caplin dari Kanada. Dia tuh ikannya itu langsing-langsing bentuknya, tapi telurnya itu banyak banget. Dia lemu, soalnya lemu ke telur. Yang mengandung omega 3-nya itu dari telurnya. Ikan caplin produknya Kanada. Ini terakhir, licik. Paha ayam. Teman-teman udah selesai. Sekian dulu video dariku.
buat teman-teman yang tinggal di Hong Kong, jaga kesehatannya karena akhir-akhir ini cuaca di Hong Kong sangat ekstrim. Dari informasi yang beredar, besok itu bisa sampai 7 derajat. Sekarang suhu udaranya itu sekitar 16 derajat lah. Besok itu langsung turun jadi 7 derajat, itu yang membuat badan itu nggak enak. Kalau nggak fit nanti gampang sakit, gampang kena flu gitu. Jadi teman-teman jaga imunitas, jaga kesehatannya, tetap semangat karena tubuh ini, raga ini masih digunakan untuk beberapa kontrak lagi. Semangat dan salam sejahtera buat teman-teman. Assalamualaikum. Bye-bye.